Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua penonton-penonton kita. Nah, penonton-penonton yang setia bersama dengan kita setiap hari kita buat live. So alhamdulillah diberi kesempatan lagi untuk kita bertemu dalam live yang seterusnya. Okey, cuaca sangat baik. Cuma hari ini nampak mendung dah. Tak apa, kita teruskan. Okey, sebab sini panas lagi. Okey, so apa khabar semua yang mana baru masuk ni? Okey, dijemput dulu dan kata sila share dulu dekat group ataupun dekat wall. Okay, invite sayang-sayang untuk masuk tengok live kita pada hari ini. Okay, so sekarang ni hari ni live yang kedua kita berada di Wakaf Cik Yeh. Kita berada di Wakaf Cik Yeh dekat tapak yang masih lagi progres kerja yang masih lagi progres kerja. So ini adalah rumah semi-D. Okey, package prima. Okey, rumah semi-D package prima. So boleh nampak lah. So maaf saya kena pusing-pusing gini disebabkan apa ni, penjarakan. Kata tapak tu dengan rumah agak terhad lah. Cakap tapak rumah tu agak terhad. Okay, so kita boleh pusing gini lah, pusing gini. Okay, so ni pintu utama dan ni pun pintu utama juga. Okay, so yang mana baru masuk tu sila share dulu lah, sila share dulu. Okay, yang mana baru masuk tu yang mana baru masuk. Kita hari ni berada di Wakaf Cik Yeh dah. Tadi kita berada di Tawen ni, berada di Wakaf Cik Yeh. Okay, kita tunjukkan kepada anda rumah yang masih lagi post kerja. Lonihnya dia buat kerja-kerja melah. Kerja-kerja melah di bahagian dari rumah. Okay, so untuk rumah ni, berharga RM216,000. Okay, dengan keluasan RM1,600. Right, semi-D dah, semi-D. Okay, kenapa dah? Okay, package prima. Ada atas genting. Haa, ni atas genting. Alright. Okay. So, kita akan masuk ke dalam rumah lepas ni. Okay, kita tengok dah. Di setiap-setiap bilik. Okay, rumah ni ada 6 bilik lah. 6 bilik. 4 bilik air. Okay. Haa, ni package semi-D. Okay, package prima semi-D. Alright, jelas eh. Nampak dah. Saya kena pusing ni lah sebabnya. Kalau kata duduk tengah gini. Oh ni kenapa? Okay, sebab kata jarak dia tu terhad sangat. Jarak dia tu terhad sangat. Tak boleh nak pergi belakang sangat sebab ada pagar di belakang ni. Okay. Nah, so kita boleh pusing gini lah. Tak ada masalah dah. Saya kisah awak nampak. Okay. So yang mana bermaksud yang dah share, terima kasih. Okay, yang ingin tahu lebih detail, anda boleh tekan link WhatsApp di bawah. Dah, link WhatsApp di bawah, tekan sahaja link tersebut dan dia akan terus kepada pegawai pemesanan kita lah. Tak kira lah, sama ada anda ingin bertanya mengenai pakej rumah pemilik yang tadi ataupun nak tanya pakej prima ataupun nak tanya pakej vera, tak ada masalah. Nak tanya tentang semi-D ni pun tak ada masalah, boleh. Okay, alright, untuk rumah ni anda boleh buat pembiayaan secara tunai ataupun secara loan LPBSA. Okey, pastikan anda mempunyai tanah sendiri deh di area Kelantan Terengganu ataupun pihak area Pantai Timur sahajalah. Alright. 23 view. Terima kasih, terus tingkatkan lagi view deh. Kita dah kata pun kata 4 minit dah kita start. Tak ada masalah. Baru dah ni. 4 minit ni baru dah. Okey. Baiklah. So jomlah kita masuk tengok dalam rumah lah. Okey. So ni bahagian luar deh, bahagian luar. Kenapa? Okay, package semi-D. Okay. Okay, untuk rumah ni berharga RM216,000 dengan keluasan 1,600 kaki persegi lah. So, kita masuk di bahagian dalam. Okay, so ni bahagian utama dia lah. Ni bahagian pintu utama dia. Okay, so ni bahagian dalam. Okey, bahagian dalam. Okey. Di atas kita menggunakan kerangka besi untuk bumbung. Okey, ha ni tak siap sebenarnya lagi dah duk mengembalah baru ni. Okey, bahagian dalam. Okey, boleh nampak dah.
Okay, so ni bilik yang pertama dah. Bilik yang pertama untuk rumah yang sebelah ni, semedi ni. Okay, untuk pintu ada ini ni. Ni bilik yang pertama dia. Okay, bilik yang pertama. Nampak dah. Bilik yang pertama. So kita ke bilik yang ke... kita ke bilik yang kedua. Okay, bilik yang kedua. Okay. Ni tandas leh di bahagian luar. Okay, dan ni bilik yang ketiga lah. Okay, nampak. So ni adalah bahagian dapur. Ha, untuk sebelah ini. Okay, sebelah ini pun sama. Leh. Okay, hari ini pun bentuk dia sama juga. Okay, tiga bilik ini, tiga bilik ini. Okay, so ni bahagian dapur. Okay, pintu belakang dan ni tandas di bahagian dapur lah. Okay, tandas di bahagian dapur. Okay, package Prima SMD. Okay, dengan luasan 1,800. 800 lah. Nah, 800, 800. Okay, dengan harga 216,000 dah. Okay. So yang mana ingin tahu lebih detail boleh tekan link dah. Boleh tekan link WhatsApp yang dah disediakan di bawah. Tekan sahaja link tersebut, dia akan terus kepada pegawai pemasaran kita. Okey, ha sebelah ini tu kita boleh tengok apa ni dek belah. Okey. Okey, mana apa dah dekat. Okey, di bahagian atas. Dapat dah. Okey. Untuk hari ini, kita masuk melalui pintu depan tu. Okey. Ha, kita tak pergi kat ni. Ada seming ni. Okey, beres. So, inilah keadaan dalam yang untuk rumah ni. Nah, untuk rumah package semedi ni. Package Prima semedi. Alright. Okey, untuk rumah ni berharga RM216,000 dah. 21 neke dengan keluasan 1,800. 800 ni 800 di sana. Okay. So yang dah share tu terima kasih. Yang masuk, yang mana baru masuk, yang dah share terima kasih. Okay, beres. So jom kita masuk pintu balik sana. Okay, so ni bahagian ruang tamu dia lah. Bahagian ruang tamu dia, pintu tamu. Okay. So jom. So ni bahagian luar lah. Nih. Bahagian luar. Kami nampak. Tadi kita masuk kat ni. Ha, kita dah masuk pintu ni. Belah ni. So kita akan masuk kat ni pula. Okay, ni adalah semedi. Nih, semedi ada dua pintu lah. Okay. 800, 800. Kira 800 ni. 800 di sana. 1,600 kaki persegi. Okay, hai 31 view. Terima kasih dan selamat datang ke page ATH Group. Okay, sekarang ni kita berada di wakaf Cik Yeh deh. Kita berada di wakaf Cik Yeh dekat tapuk yang masih lagi progres kerja. Haluan ni dah buat kerja-kerja malah di bahagian dalam. Okay, so ni boleh nampak lah. Kita berada di bahagian luar. Kita tunjukkan anda ini adalah rumah semi di package Prima deh. Okay, ada atap genting. Okay, ada mozek lah. Okay, ada mozek. Right, siling kelima ada. Okay, sebab ni package Prima. Okay, beres. Lawa ni kalau kita tengok dari mata ni. Sebab dari telefon ni kita tak boleh nak jaga okay, benda ni. Kalau kata saya sini kan, nampak belakang lah. Nampak belakang, so nampak lawa. So kita masuk dari rumah yang satu lagi. Okay, tadi kita masuk kot tu. Masuk kot ni. Okay. So ni bahagian dua tamu, bahagian dalam ni. Okay. Nampak ni adalah bahagian atas. Okay, atas ni kita menggunakan kerangka besi untuk bumbu dah. Nampak. Okay, so tadi siapa yang terlepas dalam live kita tadi. Okay, kita buat live tadi mula-mula tadi dekat
tower dah. Ya, itu rumah mampu milik dah. Iaitu rumah mampu milik. So ni adalah kita bawa kan kepada anda rumah pakej prima pula. Okey, semi D. Okey, nampak dah. Okey, so ni bagi ruang tamu. Tadi kita dah reno. Hari ni kita dah reno pula. Okay, nampak lah. Tak apa, nanti nak hampir siap pula, saya akan mari pula lah. Nih, sebab lontar takutnya saya siap awak tak nampak lagi. Nih, takutnya saya siap awak tak nampak lagi. Lagu mana untuk rumah ni. Okay. Ni dekat luar lah. Okay, dah letak ni nak masuk sangat sebabnya tu ke dia buat kerja. Okay, dia tengah melah di bahagian dalam. Okay, lagi nampak dah. Tu alik ni kita masuk itu tadi. Ni alik ni pula ni. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Okay, ada pertanyaan ke? Ada pertanyaan ke? Sebab kita tak nak musim sangat adik dalai ni. Okay, sekalinya saya musim lama juga adik dalai tak. Okay, sebab tak ada musim sangat, dua-dua buat kijau. So, ada ruai kita tak nak lalu. Okay, dia tak steady untuk melah. Dia tengah kerja kata plaster di bahagian dalam. Okay, beres. 27 view, terima kasih. Terus tingkatkan lagi view lah. Terus tingkatkan lagi view. Okay, nampak ni adalah semedi. Yang sebelum ni ada pegawai masyarakat kita yang ada di Terengganu pernah buat live untuk rumah semedi di Terengganu lah, di Terengganu. Okay, yang tak siap lagi lah, saya kata masih lagi progress kerja. Okay, masih lagi progress kerja lah di Terengganu. Okay, untuk semedi ni, di sini ada satu, saya cek dia di Tanah Merah ada satu rumah semedi, package semedi. Okay, Jeli rasanya ada satu lagi. So siapa-siapa yang ingin kata berminat neh, yang ingin tahu lebih, nak tahu lebih detail, tak kira lah mengenai rumah pemilik kau neh, pakej prima kau, tak kira neh. Boleh tekan link WhatsApp deh. Boleh tekan link WhatsApp. Pasti ke anda mempunyai tanah sendiri di area Kelantan, Terengganu ataupun Pahang lah. Area pantai timur sahaja deh. Kita hanya cover area pantai timur sahaja adik aku deh. Okey, beres. Dan untuk rumah ni berharga 216K deh. 216,000. 216,000 dengan kuasa 1,600 kaki persegi. Di mana 800 halik sana, 800 halik ni. Okey. Jelah deh. 33 view. Terima kasih. Okey, package prima deh. Package prima ada atas keting, ada sini kaki lima, rumah Z seluruh, ada table top lah. Okey, jelah deh. Memel lawa. Ha, tu dia. Okey, tadi kita bawa rumah cat dah. Ni bawa rumah dia tengah melah. Kita boleh nampak lah. Macam mana kata rupa bentuk time tak melah lagi deh. Time melah dia nampak beza lalu. Kita boleh nampak kata perbezaan. Kalau kata kita nampak time kat rata, dan kita beza ke tai melah pula. Tadi saya masuk rumah ni, tai buat melah ni memang nampak lain. Memang nampak okey, nice nice nice. Okey, beres. Kalau ada pertanyaan, sila kemukakan pertanyaan anda. Okey, so live ni tak ada lama sangat sebabnya cuaca dah mula mendung dah. Okey, dah mula gelap dah. Okay, beres. So kita duduk di bahagian luar lah. Sebabnya ada tengah buat kerja malah di bahagian dalam. Okay, so ruang untuk kita masuk dalam tu agak kata terbantuk lah kata. Sebabnya dia tak staging untuk pelah di bahagian atas tu. Okay, so ruang nak pergi lebih dalam tu payah. So kita main duduk luar lah. Okay, kita tengok di bahagian luar. Okay, ruang bentuk rumah ni. Okey, so siapa-siapa yang ingin tengok rumah contoh, rumah contoh tak kira lah, rumah pemilik ataupun kalau kata yang nak tengok rumah prima ke, tak ada masalah boleh. Kalau kata tengok rumah sibuk kaki, kita boleh bawa rumah yang nak hampir siap ataupun yang masih dalam progres kerja, tak ada masalah. Tekan sahaja link WhatsApp deh, tekan sahaja link WhatsApp yang dah ada di bawah tu.
Okey, ada pertanyaan lagi ke? Okey, kalau jikalau ada pertanyaan boleh tekan di ruang komen. Tanya di ruang komen, saya akan jawab insya-Allah. Okey. Kalau kata nak tahu lebih detail ataupun nak set appointment, nak berjumpa ataupun tak tahu lokasi mana nak kita jumpa, maknanya nak mari opis, tak tahu, tak kenal mana, boleh WhatsApp dah. Tekan link WhatsApp, kita akan hantarkan lokasi kepada anda lah untuk mari ke opis kita, ataupun kita boleh jumpa mana-mana lah di tapak yang ingin bina rumah tu pun tak ada masalah, boleh. Okay, beres, jelas dah. Apa? Belakang dah SMD. Okey, dengan proses 1,600 yang ni, 800 di sana. Okey, ada 3 bilik dan 2 bilik air. 3 bilik 2 bilik air ini, 3 bilik 2 bilik air ini. So total sekali 6 bilik 4 bilik air lah. Okey, dengan harga 216,000. Okey. Untuk rumah ni anda boleh buat secara tunai ataupun secara loan LPPSA lah. Yang paling penting, anda mestilah mempunyai tanah sendiri di area Kelantan, Terengganu ataupun Perak. Okey, dan sekarang ni kita berada di Wakaf Cik Yeh. Okey, Wakaf Cik Yeh, Kota Baru, Kelantan. Okey, mana pun dah. Kita masuk sekali-sekali sebelum kita live. Bagian dalam. Okey. Okey, so bagi dah leh. Ni di sebelah sana, di sebelah sana. Okey. Bilik di bahagian rumah satu sebelah ni, okey. Bagi ni kita pergi sebelah sana pula leh. Okey. Okey, so ni bilik yang pertama. Bilik pertama. Ha, ni di sebelah ni pula. Okey, tadi kita masuk ni tak? Kita ni ni kita masuk kok sebelah sana. Okey, kita masuk kat tadi. Nampak dah. Di bahagian dapur. Okey, ni bahagian dapur. Dan tandas di bahagian dapur. Okey, so ni bilik yang kedua. Okey, bilik yang kedua. Dan bilik yang ketiga. Okey. So, terima kasih siapa-siapa yang dah masuk ini. Okey. Live ini kita tak boleh nak teruskan lebih panjang sebab cuaca tak kata dah mulai mendung. Right? So, insyaAllah pada pagi esok, tengah hari esok kita buatlah satu lagi. Esoklah kita berjumpa besok. Okey, di tapak yang seterusnya lah. Di tapak yang seterusnya. So, stay tune sahaja. Okey, yang mana masuk live hari ni, yang dah share hari ni, terima kasih belakang lah. Terima kasih yang dah, apa ni, support lah kita, yang dah share, terima kasih. Ingin tahu lebih detail, boleh tekan link WhatsApp lah. Boleh tekan link WhatsApp yang dah disediakan di bawah. Tekan sahaja link tersebut. Okey, tekan sahaja link tersebut untuk tahu lebih detail lagi mengenai rumah SEMID ni. Tak kira lah SEMID ni ke package prima yang biasa tu ke, semua kita buat live tu, ataupun rumah pemilik ataupun rumah bara, tak ada masalah. Okey. Okey, so ni bahagian dalam lah. Bahagian dalam untuk rumah ni. Right. Dengan keluasan rumah ni 1,600 kaki persegi, 800 di sana, 800 hari ni. Okey, ada 3 bilik air, 3 bilik 2 bilik air hari ni, 3 bilik 2 bilik air di sana. Okey, beres. Dengan harga 216,000 dah, 216,000. Anda boleh buat kata pembayaran secara tunai ataupun secara loan LPPSA. Okey, cuaca dah mula tutup. Okey, so terima kasih siapa-siapa yang dah masuk live kita hari ni. Terima kasih yang dah support live kita. InsyaAllah jumpa lagi kita dalam next live. Alright. Tu dia.
So, assalamualaikum dan bye-bye.